Sebenarnya kalau itu kalau kali diturap aja aman Pak ya? Digeruk lah aman Pak. Karena dulu sih air gak terlalu banyak juga sih. Parah banget tuh. Pak, dari mana Pak? Tribunnya sih Pak. Tadi tinggal ini Pak. Rumahnya pada kosong Pak ya? Iya. Itu karena apa Pak penyebabnya Pak? Banjir Pak. Tidak ada penanganan dari Pemprov Sigi dan kelurahan juga. Ini udah berapa lama Pak ditinggalin Pak? Sekitar 5 tahunan. Pak. 5 tahunan Pak ya. Banyak juga nih perumahan di sini, rumah-rumah pada kosong. Itu penyebabnya apa sih Pak? Kena banjir Pak, gitu. Ditinggalkan penghuninya. Itu sejak kapan Pak rumah-rumah ditinggalin? Udah 5 tahunan lah. 5 tahunan. 5 tahun. Kalau Bapak sendiri tinggal di sini udah berapa lama, Pak? 4 tahun. 4 tahunan, 4 Pak. Pak, sebagai warga sini nih, Pak. Kerugian yang dialami karena sering banjir seperti apa sih, Pak? Ya materi ya, Pak, banyak juga gitu. Selama ini ya alat rumah lah, Pak, terutama. Itu pada rusak semua lah, Pak. Kalau di sini, Pak, emang sekitar berapa rumah yang ditinggalkan warga, Pak? 100 lebih, Pak. 100 rumah tinggalin warga, Pak, ya? Jangan lupa subscribe, ya!